Bro, ketemu lagi di channel YouTube saya Sermotor. Jangan lupa like, share, and subscribe Sermotor untuk mendapatkan info upload video terbaru dari saya. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah produk baru dari Yamaha, yaitu All New Friction R. Nah, apa saja yang diperkenalkan pada fitur All New Friction R ini? Ada di bagian knalpot, itu yang pertama, itu sama dengan produk All New R15. Kemudian yang kedua itu ada di bagian peleknya, yaitu palang Y. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada di bagian swing arm atau banana swing arm di bagian sini. Oke, ini sama halnya dengan produknya All New R15 versi 3. Kemudian untuk di bagian transmisi atau percepatan sudah menggunakan 6 percepatan atau 6 speed. Oke, untuk selanjutnya ya di bagian full speedometer ini juga udah sama dengan punyanya All New R15. Kemudian untuk assist slipper clutch juga sudah digunakan pada All New Friction R. Oke, kemudian untuk variable valve actuation juga sudah digunakan pada All New Friction R ini, sehingga ini sangat terjangkau sekali apabila kita membeli All New R15 versi 3, namun kita tidak mempunyai dana untuk membelinya karena selisih terpaut sangat jauh, yaitu sekitar 5 jutaan. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih, jangan lupa subscribe Sermotor, terima kasih.